baru, rilis sejak tanggal 5 November 2023. Dan di platform ini adalah data statistik yang sebenarnya total pendapatannya untuk membayarkan ke member sudah di sejumlah $2,858,000 ya. Total hari ini ada sekitar $95,948. Dan sini juga tertera ya untuk profit portofolionya. Jadi untuk member yang sudah bergabung mengumpulkan dana, ini teman-teman warna pink ya, udah hampir di 70%-an ya. 80% teman. Nah, company distribusinya profitnya 20%. Nah, ini untuk data statistiknya. Nah, di sini saya baru bergabung teman ya hari ini tadi. Barusan 1 jam yang lalu ya di sini kita misi investasinya adalah penambangan mining penghasil USDT teman-teman. Di sini banyak informasi kumulatif ya pembelian dari paket plan minimal 30 USDT mesin terbuka untuk tim ya, pendapatannya bisa mendapat di 200.000 USDT untuk setiap tim yang bisa teman gabungkan. Dan ini adalah posisi di halaman depan home ya, dashboard. Di sini ada cloud computing full explain. Oke, kita bongkar satu-satu ya. Oke, sini lari ke data statistik tadi. Di sini ada explain. Nah, ini perkenalan dari developernya, introduction to mining machine bernama RWAM ya, cloud mining teman ya. Dan saya gulir ke bawah, nanti teman bisa ubah aja ke dalam bentuk teks bahasa Indonesia agar bisa memahaminya. Kemudian sini bisa akses, ini ada bannernya, bisa pelajarnya tentang project ini. Nah, untuk sistem cara kerjanya seperti ini teman ya, RWAM earning ya, cloud mining income. Bagi teman-teman yang bisa mengembangkan sistem jaringan menggunakan level 3 ya, 3 rabat. Di sini ada sistem VIP 1, VIP 2, VIP 3 hingga VIP 9 ini adalah paket-paket plan-nya teman-teman ya. Apabila member atau downline setiap membeli paket plan yang tertinggi hingga VIP 9, teman-teman semakin besar keuntungannya. Tergantung dari jumlah member yang teman-teman bisa kembangkan untuk bergabung berpartisipasi di project ini. Dan ini hitungannya VIP 1 ini 20% teman-teman, hitungannya cukup besar. VIP 2 10% hingga paket plan di VIP 9 itu kecil. Selain dari VIP earning chart, di sini juga ada SVIP. Mana ini beda lagi, tanpa batas ya, penghasilan generasi atau level hingga di 2% ya, 2% dari setiap basic. Nah, kurang lebih kalau menjadi SVIP ini seperti bonus tim teman-teman ya, dilipat gandakan lagi. Nah, ini berbeda, hitungnya seperti ini, lebih tinggi ya, VIP satunya 22%, sedangkan yang normal di 20%. Artinya ada peningkatan penambahan 2% teman, double team revenue, SVIP one earning chart ya. Nah, sini syaratnya minimal, jika teman ingin menaikkan VIP 1 itu modal harus di $30 minimalnya ya teman-teman ya. Jadi minimal modal di $10 tidak bisa teman. Nah, ini bisa mendapat keuntungan 20% dari income ya, pendapatan first mining mesinnya. Kemudian VIP 2 nya teman bisa bermodalkan $100, disini bisa mendapatkan 10% ya, makin rendah teman ya. Nah, jadi pembelian-pembelian ini hingga di SVIP 2. Nah, di sini tadi ya sesuai gambarannya, project ini cukup mantap menurut saya. Ini mau bisa cek nih, ada business plan download, bisa unduh PDF-nya ya, tinggal klik aja. Nah, akan diarahkan seperti ini teman ya, tinggal download. Dan projectnya seperti ini ya, RWAM Real World Asset Mining ya, singkatannya adalah Real World Asset Mining teman ya, platform introduction. Sih nggak bisa bahasa Indonesia ya, dari bahasa umumnya Inggris. Dan project ini terdata ya di 12 negara teman ya, dari United States Amerika. Dan support juga mining ini dari negara lainnya seperti di Iceland, Islandia, Eropa, Kanada, dari keenam ini teman. Kemudian juga project ini support ya untuk penambangannya, bisa menggunakan jenis koin seperti BTC, Ethereum, LTC, Monore, XMR ya, untuk bisa mendapatkan profit di sini. Ini kita akan gulir ke bawah. Nah, seperti ini sama tadi ya yang kita cek di platformnya. Baik, saya skip, kita review di tahap selanjutnya. Kita akan cek di sini akses-akses VIP ada ya. Nah, untuk tim bisa hingga di level 3 teman-teman. Di sini saya belum mengundang sama sekali. Nanti apabila teman-teman ingin melakukan deposit di sini bisa dimulai ya di paket terendah di sini, namanya BTC USDT LP teman-teman ya. Dan ini mesin yang bisa kita peroleh ya, hash rate-nya di 160 TH per second untuk power mining-nya. Maksimum untuk pembelian ini bisa 1, dan ini namanya kondisinya di VIP 0 ya, dan keuntungan perharinya 3% teman-teman. Nanti teman tinggal pilih buy and know aja. Nanti akan diarahkan isi ulang ya, recharge di sini. Di sini tidak saya mencukupi ya karena belum mengisi ulang. Jadi teman wajib mengisi ulang dulu, kemudian klik di sini confirm forecast ya pembelian, tapi isi ulang dulu teman.
Setelah mengisi ulang baru teman tukarkan ke sini. Klik buy now ya. Kemudian sini ada pool ya ataupun kolam oh, tadi ya. Kemudian sini ada explain penjelasan project tadi ya. Dan di sini ada VIP 1 teman-teman ya. Nah, VIP 1 ini bisa dimulai modal $1 teman hingga di $50,000. Nah, ini. Tapi untuk hash rate for miningnya rendah 110 TH per second, sedangkan di VIP 0 ini 160 TH, lebih tinggi ya. Namanya plan RWIM USDT LP, menjadi paket XMR dengan modal di $100. Kemudian power miningnya 150 TH per second, kemudian ada ETH USDT dengan modal $200. Kemudian hingga tertinggi di sini ya, kamu bisa cek ada di paket plan yang bernama SOL, Solana USDT LP, dengan modal $5,000 ya. Di sini kita akan mendapatkan power mining 300 TH per second. Dan pengharinya dapat di 4,5%. Jadi profitnya paling tertinggi di sini adalah 4,5% ya, dengan paket plan $5,000. Di platform ini kita wajib KYC teman-teman. Nanti untuk pergi KYC bisa pergi ke sini profil me. Nah di profil me ini teman tinggal klik ini. Di sini saya sudah sukses tadi ya melakukan KYC verified. Apabila belum sukses di sini keterangannya unverified. Untuk prosesnya kurang lebih 15 hingga 30 menit tadi saya proses ya. Nah untuk KYC teman-teman cukup nanti pilih di sini isi dulu ya, lengkapi dulu dasar informasi teman-teman seperti nama lengkap, kemudian username teman-teman bisa bebas mau kasih nama panggilan boleh juga, kemudian tanggal lahir dan tahun lahir teman-teman, kemudian nomor handphone yang teman-teman daftarkan di Indonesia, kemudian sini teman-teman bisa memilih metode untuk KYC-nya, bisa menggunakan ID card ini KTP, pasport atau driving license ya, ini SIM teman-teman ya. Boleh SIM A, SIM B, SIM C, kemudian setelah teman-teman memilih, teman-teman klik ini next step ya, ada tombol biru untuk melanjutkan. Setelah teman-teman melanjutkan sukses mengisi, di sini saya tadi memilih KTP teman-teman, ID card bebas boleh, SIM C boleh juga. Nah, sini statusnya saya sudah komplit, kemudian saya sedang ditinjau teman-teman. Ini memakan waktu 15 menit aja atau 30 menit tadi. Setelah sukses memakan waktu 15 menit teman-teman, seperti ini keterangannya. Nah, di sini ya, sudah completed, artinya kalau sudah ada biru di sini, itu sudah sukses terverifikasi ataupun know your customer. Nah, jadi kalau project itu ada KYC teman-teman, sistem pengoperasian know your customer itu biasanya aman dan jangka panjang. Kebanyakan ya, 90%. Itu proyeknya pasti jelas. Artinya kalau mewajibkan KYC, ya untuk menghindari AML, anti-money laundering, dana pencucian uang, dana money game, skema Ponzi, penipuan dan sebagainya. Nah itu teman, jadi cukup aman. Istilahnya meminimalisir dari project scam ya, penipuan developer nggak bertanggung jawab. Kalaupun scam, walaupun ada sistem KYC, itu kembali lagi teman, kepada cash flow dari perusahaan ini, proyeknya. Apabila dana pengaliran pemasuknya stabil, jelas, itu bisa bertahan. Tetapi kalaupun ada KYC, ujung-ujungnya perusahaan ini bangkrut juga, itu bisa scam teman. Tetapi setidaknya KYC ini kita meminimalisir dari penipuan tadi ya, dari money game, skema Ponzi, sebagainya. Tentunya lebih aman 90% daripada tidak ada sistem KYC. Sedangkan project platform yang tidak ada KYC aja ada yang jangka panjang teman. Sampai detik ini ya, dari sejak 6 bulan, setahun lalu pun saya mantau ada beberapa platform, dan itu nggak semuanya. Apalagi ini ada program KYC-nya, tentunya lebih jauh lebih aman dan kita bisa bebas ya melakukan deposit berapapun project ini. Dan ini lengkap nggak bisa gabung nanti ke dalam grup Telegram ya dan sebagainya. Berhubung di sini saya belum melakukan deposit, terhalang juga ada tidak ada dana zaman. Nanti saya akan membuat panduan bagaimana cara melakukan deposit kedepannya ya. Insya Allah kalau misalkan ada rezeki dana, saya nanti akan melakukan deposit di project ini karena menurut saya sangat bagus project ini ya. Teman-teman nanti juga bisa melakukan juga nanti untuk bukti withdraw teman tetap stay tune aja karena baru rilis di sejak 2 hari lalu, sekarang di tanggal 7. Saya baru mendatangkan hari ini, nanti mau bisa pelajari setiap menu-menu fitur yang ada di sini. Jadi berhubung kita nggak diberikan welcome bonus namanya, informasinya hanya $2. Nah $2, oh ya bisa. Setelah KYC kita lakukan, lapor ke ini teman, ke CS-nya. Nanti gua akan ini ya, buat panduan bagaimana cara mendapatkan $2-nya setelah kita sukses KYC. Dan di sini ada posisi menu fitur di My Miner ya, pendapatan teman-teman, apabila berporsel ya, ada penjualan, akumulasi income pendapatannya, di in progress, di sini sol ya. Kemudian di sini ada rabat. Nah di sini teman ada program ya, apabila teman bisa mengundang kawan sebanyak-banyaknya itu bisa mendapat $200,000 ya, ini dana keseluruhan teman ya, bagi member yang jago mungkin banyak mengundang kawan dan kawan-kawan deposit member itu juga melakukan deposit, syaratnya tentu baru bisa dapat ini ya. Apabila tidak melakukan deposit nggak akan dapat teman reward event dari programnya RWIM. Nah seperti ini ya VIP 1. Nah jadi fungsi sini VIP upgrade ya, syaratnya seperti ini teman ya. VIP 1 yang pertama ya, untuk membuka tim ya, pendapatan tim, pendapatan hingga di $200,000 ya. Jadi teman harus memulai dari VIP 1 dulu, setiap teman yang bisa mengundang kawan ya, rata-rata harus full dulu di sini, hingga hijau terpenuhi, teman mendapatkan 20%, hingga naik ke VIP 2, jadi bonus keseluruhan teman, ini $200,000, maksudnya dari total full ini ya,
akumulatif. Nah ini sampai hingga ke SPIP 2. Nah, jadi total dari keseluruhannya PIP 1, PIP 2, 9 hingga PIP 2. Totalnya kita bisa mendapatkan sini tim withdrawal ya, $200,000. Cukup bagus nih teman. Tinggal nanti teman klik aja invite friend ya untuk mengambil link affiliate referral. Dan untuk detailnya mau bisa pelajari di sini lagi ada ini ya, pemberitahuan nasemen invite friend-nya. Ini ya syaratnya bisa mendapatkan ini jika teman-teman sudah membangun hingga ke SPIP 2. Nah, seperti ini. Dan untuk detailnya mau bisa pelajari lagi sini bisa diakses ya. Nah, seperti ini ya. Nanti akan tertata teman-teman sini ya. 20% level 1. Nah, di sini kemudian ada level PIP 2, detailnya bisa lihat ya. Nah, level 2 20%, level 1 20%. Sehingga makin kecil teman-teman. Kalau semakin besar hingga level terakhir teman, nggak mungkin ya. Perusahaan ini nggak akan sanggup ya membayar ke member-member semua. Jadi kalau masuk perhitungan seperti ini masih masuk logika ya. Agar dana keuangannya perusahaan project ini tetap stabil. Kemudian teman bisa cek di sini ada rule-nya, syaratnya seperti apa. Nanti bisa ubah ke bahasa Indonesia aja seperti ini ya. Nanti teks ke sini teman. Nah, bahasa Indonesia untuk secara detailnya. Oke, nggak bisa bahasa Indonesia teman-teman. Baik, bisa ya, tapi nggak bisa keseluruhan teman, ditukar ke bahasa Indonesia, hanya tulisan-tulisan besarnya aja ini. Oke, seperti ini. Ya mungkin ini aja teman-teman ya yang bisa saya sampaikan. Oh iya, saya lupa ini teman. Untuk mengisi ulang teman bisa pergi ke mainnya. Milikku sini isi ulang aja. Jika teman ingin berkenan masang modal $30, nah ini ya diarahkan untuk pembayaran seperti biasa menggunakan stablecoin USDT jaringan ERC20 ya. Selain itu nggak bisa, tinggal teman-teman masukin aja jumlahnya. Kemudian teman tinggal transfer ke sini ya. Setelah teman melakukan pengisian sini klik teman, isi ulang di klik untuk menyegerkan, di refresh ya seperti ini agar nanti masuk terkredit ke dalam akun saldo di project RWAM. Oke, sayangnya di sini kita tidak bisa melakukan deposit withdraw melalui bank teman ya, seperti mining kebanyakan karena project yang dari menggunakan USDT bank itu yang sudah bekerja sama dengan Indonesia teman. Nah, sini belum kayaknya. Jadi project ini global ya, memang khusus untuk USDT coin Tether aja, nggak ada banknya. Tidak masalah, yang penting memang bisa bagi teman yang sudah menggarap lama di crypto dan sudah ngerti ya untuk mengenai dari USDT, bagi saya nggak masalah jika lo tidak ada penarikan deposit melalui bank. Karena sejak di tahun lalu itu ya penarikan ke bank itu nggak ada. Jadi banyakkan itu di tahun ini seperti project di DRC Mining, Metas Mining, kemudian Gold Mine, AI Mining, dan banyak lagi teman. Itu udah rata-rata semuanya bisa melakukan withdraw penarikan ke bank ya. Sedangkan sini nggak, sangat berbeda. Baik, berhubung saya sudah ini tadi ya, KYC-nya sukses, kita coba hubungin pelayanan pelanggan teman. Ini kita hubungi ke WhatsApp atau Telegram. Baik, teman bisa menghubungin ke ini ya, adminnya. Bisa ke Telegram yang langsung atau bisa ke WA ya. Baik, ini adalah admin Telegram ya teman. Nanti bisa hubungi sini untuk ngambil bonus $2-nya ya agar kita bisa mengaktifkan mining yang bernama NG00011112 ya. Sini kita cek aja ya. Hello admin. Don KIC ya tadi ya. Katanya kita bisa ngambil bonus teman $2 informasinya. Nah, informasinya $2 teman. Jadi lumayan bisa kita aktifkan. Nah, gini aja ya. Saya sudah melakukan KYC and can you give me a bonus? Thank you. Kita coba nanti ya. Nah, teman-teman lampirkan aja tadi untuk bukti sukses KYC-nya ya. Ini saya coba kirim aja. Nah, yang ini aja teman. Nah, ini buktinya kirim aja. Atau teman bisa menghubungi ke WhatsApp-nya di sini. Nah, informasinya memang benar teman dapat ini ya, bonus $2 nya di sini ya informasinya. Free $2 ya setelah menyelesaikan KYC teman-teman. Sekali approve kontak ya ke CS. Oke, kemudian untuk mendapatkan $2. Nah, ini saya lakuin teman. Nanti teman-teman juga sama ya lakuin untuk dapat $2-nya, di mana nanti $2 itu bisa kita aktifkan di paket VIP satunya yang mulai di $1. Dan untuk minimal invest ini di luar namanya dari bonus bisa mulai $30, minimal withdrawnya $3 ya, dan ada biaya fee-nya di $1 ya. Untuk semua transaksi mau teman jumlahnya $100,000 pun tetap potongannya $1, jadi cukup rendah ya. Dan jika bonusnya udah masuk, nanti masuk ke sini teman, bisa cek ya di penambangan atau aset saldo teman-teman. Ya mungkin aja yang bisa saya sampaikan karena berhubung belum ada balasan dari Cesabi, nanti untuk cara mengaktifkan miningnya tetap stay tune aja, nanti gua akan buat ya di video bagian part selanjutnya karena berhubung kepanjangan durasinya. Saya skip aja, saya abaikan.
Sampai jumpa di video berikutnya. Bagi teman-teman yang bergabung, silakan. Nanti Mimi akan sertakan link di kolom deskripsi. Mau masuk ke dalam tim grup saya atau grup WhatsApp edukasi, butuh bimbingan, silakan nanti komen aja ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.